Kali ini saya akan mencoba lagi memperkenalkan cabang dari Martabak Bangka Simalakasih Group yang kebetulan berada di Jalan Raya Tarogong arah Semarang, pas dekat pertigaan Garut ya. Kita lihat proses selanjutnya. Oke, lanjut lagi semuanya, kita lihat cara proses pemuatan martabak telurnya ya. Dan kali ini langsung sama ownernya ya, si bosnya ini langsung turun tangan. Yang alhamdulillah beliau ini sudah bergabung di Martabak Bangka Simalalagi udah lumayan kan, udah ada sekitar 2 tahunan. Beliau ini berasal dari kota Garut juga ya. Sangat pemberani sekali. Mantap. Ya, oke semuanya. Kebetulan sekali ini lagi udah pada sibuk ya. Kali ini gerainya berada di Jalan Raya Tarogong dekat pertigaan pas arah Semarang Kota Garut. Oh, udah lagi pada proses pembuatan martabak telurnya. Alhamdulillah sekali ya. Udah banyak customer yang pada pesan setelah kemarin libur. Ini mulai udah buka lagi. Martabak telur spesial. Proses martabak manisnya udah siap 2 biji ya, dan sebentar lagi akan dieksekusi. Lihat cara menciptakannya. Dan selain offline ini udah bisa dipesan di Gojek, Grab ya, udah via online. Dan biasa harganya cukup relatif murah sekali, tapi ya begitu murahan. Mantap. Nah teman-teman, ini untuk menunya kebetulan di setiap gerai itu beda-beda ya. Ini menu martabak manisnya ya, martabak bangkanya. Nah, ini variannya lengkap semua, ada wijen segala macam. Nah, ini yang menu martabak telurnya, ada telur ayam, siapun, siput ya, istimewa juga ada telur bebek. Dan untuk grey yang udah seperti yang kemarin review sebelumnya, kita harganya sekitar 17.000 semua. Bagi kalian yang penasaran ingin nyobain rasa dan kualitasnya, silahkan ya datang aja ke grey kami yang udah tersedia di Garut.